Sebuah video memperlihatkan interaksi antara seorang guru dengan anak didiknya viral di media sosial. Guru ini menanyakan alasan sang murid mengapa mengenakan jaket saat berada di dalam kelas. Saat mendengar alasannya, guru ini pun tampak terkejut. Bahkan ia mengaku begitu terenyuh mendengar cerita sang murid. Lantas apa alasan si murid mengenakan jaket di kelas yang membuat gurunya sedih? Guru ini awalnya heran melihat muridnya mengenakan jaket di dalam kelas. Ia pun langsung meminta sang murid untuk melepaskannya. Akan tetapi, sang murid tampak enggan dan takut membuka jaket tersebut. Bagaimana tidak, murid laki-laki ini rupanya seringkali dibully. Bahkan, seragam sekolahnya itu basah akibat dilemparkan teman ke siring. Video interaksi guru dan murid ini langsung mencuri perhatian publik. Beragam komentar pun membanjiri unggahan tersebut. Rata-rata masyarakat merasa iba dan sedih melihat murid tersebut yang menjadi korban bully. Ya, ini sudah lama enggak ke pondok. Kapan terakhir ke pondok orang tuamu, nak? Sudah lama enggak ke pondok. Jadi bajumu basah ini. Hah? Cuma baju cuma satu. Enggak ada lagi baju. Ini coba lihat. Tangan mana? Ini tanganmu kenapa ini? Hah? Sudah diobati belum tanganmu ini? Ini kasih salap ini nih. Nah, ini. Cuci tangan sebelah sana nih. Nah, kan?